dibuang kulit jerukmu untuk mendapatkan 7 manfaat ini. Semua orang pasti tahu kalau buah jeruk itu segar dan kaya manfaat. Kandungan vitamin C, serat dan mineral yang terkandung dalam jeruk akan membantu memperlancar sistem pencernaan dan memenuhi kebutuhan gizi harian. Dimakan langsung, diolah jadi jus atau dijadikan bahan dasar aneka hidangan penutup, cita rasa jeruk memang selalu unik dan menggugah selera. Tetapi sudah tahukah kamu kalau ternyata kulit jeruk juga banyak manfaatnya? Mulai sekarang jangan buang kulit jerukmu. Dapatkan 7 manfaat kulit jeruk ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Katakan selamat tinggal pada masalah pencernaan. Sembelit merupakan masalah pencernaan yang tampak sepele namun sangat menyiksa. Untuk mengatasi sembelit, gunakan saja kulit jeruk. Dalam setiap 100 gram kulit jeruk, terdapat kandungan 10,6 gram serat yang baik untuk pencernaan. Membuat teh dengan ekstrak kulit jeruk tak cuma membuatmu rileks, namun juga bisa menyehatkan sistem pencernaan. Makin pede tanpa bau mulut. Kamu pasti tak mau kan minder karena nafas yang kurang sedap? Kalau tidak mau hal tersebut terjadi padamu, kunyahlah kulit jeruk yang sudah dicuci bersih. Meskipun rasanya getir, kulit jeruk jauh lebih sehat dan efektif mengatasi bau mulut daripada permen karet atau produk pengharum mulut lainnya. Gigimu juga bisa tampak lebih putih dan sehat. Gigi putih bersih tidak hanya bisa diperoleh dari veneer gigi yang super mahal. Bagian dalam kulit jeruk yang berwarna putih bisa membantumu mewujudkan gigi putih nan sehat. Gosokkan bagian dalam kulit jeruk pada seluruh permukaan gigi secara teratur. Nantinya gigimu pasti akan jadi lebih putih dan kamu pun jadi makin percaya diri ketika tersenyum atau tertawa. Membantu mengatasi masalah pencernaan. Tak hanya jeruk yang mengandung vitamin C, bagian kulitnya juga. Konsumsi kulit jeruk yang kaya akan vitamin C akan membantumu mempertahankan sistem kekebalan tubuh serta meminimalkan masalah pernapasan. Beberapa gangguan pernapasan yang menyerang paru-paru seperti bronkitis dan flu dapat diatasi dengan konsumsi kulit jeruk secara teratur. Kini kamu pasti tidak ragu menambahkan kulit jeruk ke dalam aneka makananmu untuk mendapatkan manfaatnya. Meminimalkan risiko penyakit jantung. Bila ingin menjaga kesehatan jantung dari sekarang, konsumsi kulit jeruk. Senyawa nobiletin yang terkandung dalam kulit jeruk memiliki pengaruh positif bagi kesehatan jantung. Nobiletin dapat menstabilkan kadar kolesterol dalam darah sehingga risiko penumpukan plak pada pembuluh darah jantung bisa dihindari. Menangkal mah akut yang menyiksa. Konsumsi kulit jeruk terbukti ampuh menangkal rasa sakit pada ulu hati akibat mah akut. Di samping menekan produksi asam lambung, konsumsi kulit jeruk selama 20 hari berturut-turut juga dapat meminimalkan risiko kambuhnya penyakit mah. Rahasia kulit cerah dan sehat yang alami. Ekstrak kulit jeruk yang kaya vitamin C dapat membantu menyamarkan noda hitam. Bahkan manfaat kulit jeruk juga baik untuk mengatasi bekas suka bakar atau iritasi akibat sengatan sinar matahari. Kulit akan menjadi lebih cerah, kencang, dan sehat jika kamu menggosokkan bagian dalam kulit jeruk ke permukaan kulit secara teratur. Ternyata kulit jeruk yang selalu disia-siakan itu banyak manfaatnya. Mulai sekarang kumpulkan kulit jerukmu dan cucilah hingga bersih. Dapatkan manfaat sehat secara alami dengan cara mudah yang menyenangkan.
Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.